Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim sayyulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita belajar fikih ya. Materinya adalah tentang gerakan dan bacaan sholat fardu. Niat sholat. Pada saat niat, badan berdiri tegak menghadap kiblat, kedua tangan lurus di sisi badan, mata melihat ke tempat sujud ya. Jadi matanya melihat ke tempat sujud. Seperti pada gambar ini ya. Niat sholat subuh. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Ini adalah niat sholat subuh. Yang kedua, niat sholat duhur. Sholli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu niat sholat asar. Sholli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat maghrib. Sholli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Selanjutnya niat sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu tadi semuanya adalah niat sholat lima waktu ya Nana. Nah selanjutnya yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau telinga. Ketika mengangkat tangan, diikuti dengan membaca takbir. Allahu Akbar. Gerakannya seperti pada gambar ini ya. Selanjutnya, bersedekap. Bersedekap adalah meletakkan tangan di atas dada. Pada saat bersedekap, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan satu surat pendek dalam Al-Quran. Ini contoh doa iftitah. Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillahi kasiro. Wasubhanallahi bukrotaw wasila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya, membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, contoh surat pendek. Di sini contohnya adalah surat Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi husri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr. Ini contoh surat pendeknya ya. Rukuk. Rukuk adalah membungkukkan badan, punggung lurus sejajar dengan kepala, kedua tangan diletakkan pada lutut dengan jari-jari direnggangkan. Contohnya seperti gambar ini ya. Ini adalah gambar ketika rukuk. Doa rukuk. Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Ini dibaca 3 kali ya. Selanjutnya yaitu iktidal. Gerakan iktidal adalah berdiri tegak atau bangun dari rukuk. Jadi, iktidal adalah gerakan yang dilakukan setelah rukuk. Ketika bangun dari rukuk, kedua tangan diangkat setinggi bahu sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, dilanjutkan dengan membaca doa berikut. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, di sini ada doa kunut. Setelah membaca doa iktidal, disunahkan membaca doa kunut pada sholat subuh rakaat kedua. Jadi, doa kunut ini hanya dibaca pada rakaat kedua pada sholat subuh. Ini doa kunutnya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'toit, wa kini syarra ma qodait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qodait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Nah, selanjutnya sujud. Sujud adalah gerakan merunduk hingga muka, dahi, dan hidung menempel di tempat sujud. Ini adalah doa sujud ya. Ini Bu Milda salah, maaf ya. Ini seharusnya doa sujud, bukan doa kunut ya. Doa sujud yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ini dibaca 3 kali. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dijadikan alas duduk. Seperti pada gambar ini ya. Doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nah, selanjutnya, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal adalah duduk seperti duduk di antara dua sujud. Jadi, sama duduknya ya. Doa duduk tasyahud awal.
Tahiyatul mubarokatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, selanjutnya duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir disebut duduk tawaruk. Pada saat duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud awal ditambah doa sholawat Nabi beserta keluarganya. Ini adalah doa tasyahud akhir ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, selanjutnya yaitu salam. Gerakan salam adalah menoleh ke kanan, kemudian ke kiri, sampai kelihatan masing-masing pipi dari arah belakang. Pada saat menoleh sambil mengucap salam seperti berikut. Pemirsa praktekkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti ini. Sudah paham ya, Nana? Sekian materi hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.